Kumpulan materi bahasa Inggris kelas 4 SD semester 1 dan 2 lengkap. Mata pelajaran bahasa Inggris sudah menjadi pelajaran yang wajib bahkan di tingkat sekolah dasar, meskipun hanya untuk perkenalan saja. Materi bahasa Inggris kelas 4 SD semester 1 dan 2 lengkap contohnya. Disusun sedemikian rupa untuk mempermudah dalam hal penyampaian materi. Hal ini sangat penting sebagai bekal untuk pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi yakni SMP. Dan SMA bagi beberapa murid mungkin bidang studi bahasa Inggris termasuk sulit dan tidak mudah dipahami. Namun, tenaga pendidik atau guru bisa menyesuaikan cara pembelajaran yang asyik sehingga bahasa Inggris bisa menjadi pelajaran yang disukai. Ya, sebenarnya kesulitan memahami suatu materi atau topik pelajaran tergantung dari bagaimana cara materi itu disampaikan dan proses pembelajaran yang diterapkan, khususnya bagi anak-anak sekolah dasar. Materi yang diberikan bisa menggunakan berbagai metode, misalnya menggunakan peraga berupa gambar, permainan, menonton video mendengar audio musik dan masih banyak lagi. Dengan demikian murid tidak akan merasa terbebani untuk belajar bahasa Inggris. Untuk semakin mempermudah dalam pembelajaran bahasa Inggris, di bawah ini sudah disajikan rangkuman pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4 SD semester 1 dan 2 lengkap penjelasannya. Mari kita simak materi bahasa Inggris kelas 4 semester 1. 1. Things at the bedroom bedroom adalah bahasa Inggris dari kamar tidur. Jadi materi ini mengulas hal-hal yang ada di kamar tidur. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan things at the bedroom dengan baik saat berbaring di kamar. Cobalah untuk menyebutkan dan mengingat nama-nama benda di sekitar dalam bahasa Inggris. Misalnya, apa bahasa Inggris dari ranjang tempat tidur, lampu, selimut, bantal, lari dan lain sebagainya. Setelah itu, coba hafalkan dan ingat kemudian buat kalimat things at the bedroom. Sebagai contoh nomor satu, watch movies on the televisinya. Artinya saya menonton film di televisi. Nomor 2. I take my trousers from the cupboard. Artinya saya mengambil celana saya dari lemari. Dan nomor 3. I sleep on the bed alone. Artinya saya tidur di kasur sendirian. I watch movies on the television. I take my trousers from the cupboard. I sleep on the bed alone. I sleep on the bed alone. I sleep on the bed alone. Kumpulan materi bahasa Inggris kelas 4 SD semester 1 dan 2 lengkap. Mata pelajaran bahasa Inggris sudah menjadi pelajaran yang wajib bahkan di tingkat sekolah dasar meskipun hanya untuk perkenalan saja. Materi bahasa Inggris kelas 4 SD semester 1 dan 2 lengkap contohnya. Disusun sedemikian rupa untuk mempermudah dalam hal penyampaian materi. Hal ini sangat penting sebagai bekal untuk pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi yakni SMP dan SMA bagi beberapa murid. Mungkin bidang studi bahasa Inggris termasuk sulit dan tidak mudah dipahami. Namun, tenaga pendidik atau guru bisa menyesuaikan cara pembelajaran yang asyik sehingga bahasa Inggris bisa menjadi pelajaran yang disukai. Ya, sebenarnya kesulitan memahami suatu materi atau topik pelajaran tergantung dari bagaimana cara materi itu disampaikan dan proses pembelajaran yang diterapkan, khususnya bagi anak-anak sekolah dasar Materi yang diberikan bisa menggunakan berbagai metode, misalnya menggunakan peraga berupa gambar, permainan, menonton video, mendengar audio musik, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, murid tidak akan merasa terbebani untuk belajar bahasa. bahasa Inggris untuk semakin mempermudah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di bawah ini sudah disajikan rangkuman pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4 SD semester 1 dan 2 lengkap penjelasannya. Mari kita simak materi bahasa Inggris kelas 4 semester. 1.1 Satu. Satu. Things at the bedroom bedroom adalah bahasa Inggris dari kamar tidur. Jadi materi ini mengulas hal-hal yang ada di kamar tidur. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan things at the bedroom dengan baik? Saat berbaring di kamar, cobalah untuk menyebutkan dan mengingat nama-nama benda di sekitar